tangganya kuping mertuanya tuh pekak nian. Agak dengar-dengar niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aju kau. Eman. Sudah tahu wong dah baca ngaji masih di kongkon. Ah, mulai pakai. Peka benar. Cuma mau peka ini kadang benar, kadang tidak. Ya Allah panjang kelau muka. Ya Allah, umur 80. Jadi nak umur berapa? Taji malaikat. Ya Allah tambahilah cak majlis 10 lagi. 80. Masih. Hah? Ya Allah. Panjang lu. Hai, di malaikat. Bila kau masih bisa. Ya sudah, saya tuh. Hilang-hilang kau. Hah? Pendidengar masih minta juga. 120. Ujung-ujung kapan dia menturu mah sepi yung kampung habis dah. Dan nanya mana wong mati kalau tinggal kau deh belum mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Daya di sini di channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Karena zaman dulu yang didahulukan ini adalah orang-orang yang pandai membaca Al-Quran. Wong zaman dulu nak nyari mantu mesti pacak maca Quran. Bahkan ada satu dusun tidak dikasih tahu, tapi sudah menjadi kebiasaan daerah itu kalau wong nak pengantin suruh baca Quran dulu. Kalau tidak baca ngaji keringat dia. Hah? Baca orang begini. Siapa nama kau? Ali Imran. Siapa nama kau? Siapa nama kau? Sianu. Sianu. Baca ngaji? Baca. Nian? Nian. Tapi kulhu bewa. Zaman dulu kalau namanya baca ngaji itu menjadi satu kebanggaan. Maka zaman dulu ada seorang qori berkawan baik nian. Saking baiknya tadi dinikahkanlah anak mereka. Dinikahkan tidak lama menikahkan kawan dia yang ahli ngaji suara bagus ini meninggal. Akhirnya dia dah masih lewean. Satu saat dia kepengen ingat kepada kawan yang bacaan Qurannya bagus tadi, dipanggilnya lah anaknya, kau sini suruh laki kau baca Quran. Yalah mak, pernah mongka bak nyuruh kakak baca Quran. Dek kau tak sahaja ucap dek tu nak ajak ngaji. Baknya ni agak pekak-pekak pula, tapi bak pekak nyuruh yang kakak ngaji tu dia nyuruh tu nak kangen ni dengan orang tua kakak tu. Iya itu mbak aku baca ngaji, aku raca. Dia tahu abah tidak baca dia ngaji, tidak sambat. Bohong, pasti baca. Dipaksa lah ngaji. Kan orang baca ngaji, otak preman dia metu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Sangkonya kuping mertuanya tu pekak nian. Agak dengar-dengar niki. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aju kau. Eman. Sudah tahu wong dah baca ngaji masih di kongkon. Ah. Mulai pakai. Peka benar. Cuma orang peka ini kadang dengar, kadang tidak. Masih naik ke? Sudah tahu orang dah. Kena pula dah.
dah baca ngaji masih di kongkong. Suruh apa waktu di kongkong itu? Kemudian Tuhan ini biar lo lengah. Selama ngaji tak kasih bunyi kongkong-kongkong. Akhirnya cening, akhirnya kecik hati, akhirnya sedih. Ternyata benar juga kadang masyarakat ngomong. Kadang-kadang wong tuanya pintar ngaji, anaknya tidak diperhatikannya. Ada kadang-kadang wong tuanya yang tidak baca ngaji, merasa nyesel tidak baca ngaji, dia ngomong cukup laku yang tidak baca ngaji, anak cucungku ya? Jangan. Subhanallah, biarpun bapak ibu keluar ke duit misal untuk bayaran, bapak ibu keluar ke duit untuk jajan budak, untuk pembangunan pondok di sini, ingatlah semua itu tidak akan hilang, tetap akan dikembalikan oleh Allah. Yang paling pasti kebahagiaan ibu bapak sekalian, mati kakek ada anak yang mendoakan dan ngajikan bapak ibu. Al-Imam Ibn Hajar, beliau berpendapat, jikalau seorang anak berbuat kebaikan, maka semua yang menjadi nasab keturunan anak itu tetap mendapatkan pahala di sisi Allah. Misal namanya si Fulan, si Fulan ini anak si Fulan, si Fulan anak si Fulan, jadi abahnya, yainya, boyot siut canggih wageng centongnya go sakit gafu, godong sajian, serbet terakhir cocok di gigi. Dapat galo, budak ini ni anak siapa? Dia ni anak siapa? Terus. Itu saking hebatnya. Jadi tidak akan ada kerugian bapak ibu yang memiliki anak yang bisa baca Al-Quran. Dan ingat, salah satu dosa yang dibawa wong mati adalah dosa dak baca ngaji. Ingat, wong dak baca ngaji itu jangan tawa-tawa. Kalau kita bapak ibu ngaso dak baca ngaji, siaplah badan kamu bakal kena siksa. Hati-hati, belajar. Oh Ustaz, jangan nakut-nakut. Tak percaya, coba ke lah. Besok kawan jam 10, kayak aku mandi ke je. Nah, hati-hati. Kita ni bakal mati, bapak. Jenazah kita siapa nak nyolat ke kita? Ana yakin sekolah di sini bukan hanya ngaji, tapi diberi pendidikan yang lain juga. Misal coba, kalau kita mati, dia tak baca imam. Ditulisnya cara solat jenazah di kertas. Dia jadi imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lupa. Apa nolok kertas tiup angin? Nak semayang apa dia? Dia kertas tiup angin. No. Oh, bangun. Itu apa? Tegak lah, kacip. Kawan Bogi saya bingung. Tuh mungkin kan bapak jadi panjang dong. Kita tunggu lah. Tadi itu tegak. Allah Akbar. Allah Akbar. 5 kali juga. Sampai 7 kali kawan nepak belakang. Salam kelapanaan. Habis. Tidak sah kalau setelah jenazah. Nah, galak kejadian macam itu dah galak. Kita ni bakal pasti mati. Sekumpul kelah manusia pucuk dunia ni doakan kita, cuma doa anak kita yang paling cepat dikabulkan Allah. Tidak lemak juga bapak ibu, tidak mati-mati. Wong mati kalau kita dulu. Ya Allah, panjang kelah umur aku. Ya Allah, umur 80. Jadi nak umur berapa? Taji malaikat, ya Allah tambahilah cak majlis 10 lagi. Cak 80. Masih. Ah. Ya Allah. Panjang tu. Hai, di malaikat. Bila perlu masih bisa. Nah, sudah saya tu. Hilang-hilang kau. Ha. Pendengar masih minta juga. 120. Ujung-ujung kapan dia mentuh rumah sepi orang kampung habis dah. Dia nanya mana orang mati kan lo? Tinggal kau dah belum mati. Nunggu apa kau? Ha?
umur 4, Pak, dah usah nak tua, aku nak 43. Anak ni umur 43. Ayu Ipil Sarkijang ni kawan aku sekolah. Di MTS. 43 ni bapak penyakit lah banyak. Terakhir, cek darah 220 per 120. Aku ni. Tahlil lain ni, Pak. Kolesterol 361. Asam urat 12.7. Berjalan, Pak, melayang-layang terus ini. Tadi turun mobil tadi, melayang. Malam Sabtu yang sudah, Pak. Sabtu bukan tadi, Sabtu yang sudah. Nyampak. Ini tangan. Sakit ini, Pak. Nabok pajak. Sakit, Pak. Ini umum. Ini zaman ini, Bapak. Umum 40 lah. Banyak kena stroke. Ya. 40. 45 kena umum ke di masjid. Pinggar. Umum 50 kena asma. Minta panjang umur di malaikat pesirnya. 50 lagi kalau mengasam bagi 70 lah. Semua. Walaupun kita mati muda,